Kembali bersama Pak Pisang untuk channel YouTube Dunia Pemar Satu kita, ditemani oleh istri tercinta Kristen Yohana Sidi. Oke, sekarang malam Sincia, ya habis masak ya. Sekarang malam Sincia kita akan makan-makan ya. Tradisi makan malam Sincia ya. Nah, itu ada sop asparagus, ada jamur. Ini jamur apa? Ati ya. Lalu ini ada udang mayones. Ada goyong. Ini ada ini bebek panggang. Bebek. Ya, ini ada apa ini? Jamur kasih bakso ya. Nah, ini kaki babi, ini kukus bandeng ya. Kita sudah siap mau makan. Ya, teman-teman, temuk ini family ya. Ini kenalin si Cencen yang di Bali, anak yang hilang. Eh, ada anak kecil enggak boleh entar. Entar enggak dapat absen kalau ada anak kecil. Matthew panggil Matthew. Ya, Matthew mana? Ya, Matthew dipanggil, Wilson juga dipanggil. Oh, Matthew lagi tidur. Eh, nanti kita lanjut makan-makan ya. Ini mukbang. Mukbang malam Sincia. Udah semua? Ya. Udah cheese gitu? Cheese. Kayak bebas, kayak bebas. Udah. Ini apa ya? Hah? Ini gak mau pakai daun. Gak mau pakai daun kan? Oh, ini Ma, apa sih mana agak kesini aja si Batris di ya udah, kita kesini ya. Ini apa sih? Makan di sini. Ini dari si Devi, yang ini dari si Cepu ya. Goyangnya ada dua macam. Nih, goyangnya ada dua macam ya. Dua kejauhan, tanya-tanya saya kalau itu tak bulat ya pindah. Udah siapin dah. Udah dulu. Diam dulu. Mau ya jamur dulu. Udah, mau makan. Udah. Kuahnya. Mau apa? Ben, mau lihat apa? Ini kan tahu ini nggak, Ben? Kau mau tahu sini apa? Berapa? Kalau yang itu ada yang dua macam, kasih coba dua macam. Ini Ben, dua macam. Ini Ben juga. Baksonya tuh, Ben. Bakso, Ben. Ini udah disiapin. Itu Ben, udah hilang. Cukup lah, itu ya. Isit aslinya cukup lah. Ben? Problem. Mau makan? Iya makan, ya semuanya makan. Duh, ya. Hah? Itu mau? Cobain satu ya. Bakso. Bukan sayuran. Yang mana? Sayurnya mau kamu? Udah, mami cek lagi ada. Dua. Eh, rumput laut. Mau ini nggak satu biji coba? Nggak. Udangnya udah. Udah. Makan apa? Ya satu mangkok bisa gopek dulu. Ya kan? Suka kan sendiri tuh kamu? Nggak suka ambil yang mana? Pasul. Pasul ya sekarang.
Udah, ini capamunya mantap ya. Oke, sekarang harinya Imlek, Lebaran Imlek. Kyong Hiva Choi ya, gue udah pakai baju Imlek gue ya. Tunggu, ini belinya beli banyak lebih murah. Aku cukup ya. Punya. Ini juga gitu ya. Ya, kamu kok nggak sama pakai bajunya? Aku cukup punya tapi nggak boleh dipakai sama ya, mama. Iya, kayak mami ya. Iya. Kalau ya. si mami gue ini maunya anggun, nggak mau itu, dia nggak bisa pakai ya. Kaos dia katanya merasa nggak pakai baju katanya kalau pakai ya. Kalau pakai anggun ya begini kalau ini, ya. Ini makku nih ya. Mau bilang apa, mau bilang apa? Hah? Apa? Halo. Mau bilang apa tadi? Apa? Bilang apa? Ya, jadi kita sekarang biasa ritual tahunan itu mau bagi-bagi angpau ya buat warisan dia. Oh ya, ini kenalin Wilson nih. Wilson udah punya pacar dong, kasih tahu sendok pacar. Belum ya. IG-nya apa IG-nya? IG-nya apa? Wilson San. Wilson San. San ya. Nah, ini Ben ini yang hobinya makan, cita-citanya lurus ya. Ini bad news nih. Ya, misalnya enggak pakai baju kayak papi. Ini si Mei ya, Asime. Mana si Asu Kaping? Masih di atas. Ya, masih di atas. Ya, kita mulai dulu. Fotoin mama dulu. Satu-satu dulu, Kang ini. Itu foto mama dulu. Tunggu ya. Mau di foto, mah? Cekrek. Enggak, udah masa begini. Ayo coba. Enggak boleh taruh bawah, mesti agak naikkan. Si mami mah kalau foto taruh bawah. Iya, foto poster apa? Ya kan. Ayo udah. Ayo. 1 2 3. Apa ya putar-putar satu aja udah cukup. Ayo deh. Ya, sini emang Kyonghi dulu ya. Bertiga ya, biasa aja bertiga. Wilson sama si Betty masih. Ayo tuh, anak-anak cucu dulu cepetan. Pertama siapa tuh? Papa dulu ya. Betty. Sama Kyonghi. Udah kan? Enggak difoto, ini mah kamera. Video. Yang foto siapa? Enggak ada yang foto. Chan, lu foto dong, Chan. Gimana lu? Foto dong. Kalau kata Putra angel ya. Dah datang. Ayo cekrek. Udah. Lama banget. Oh, asuk api kok pakai baju ungu. Lu kayak janda lu pakai baju ungu lu. Itu ungu. Ada tuh merah ya. Oh, maka ya udah ayo sih bawa pang-pang. Ada di toko nih. Hah? Oh iya deh, iya deh. Ya. Oke, ya. Udah pencet kan. Yogi. Mama. Siapa ini? Foto dong. Itu foto. Astaga. Itu foto, Mak. Astaga. Sakit banget. Nengok sini dong. Cium dong. Siapa lagi? Asuk Aping. So, Aping tahun ini udah bisa kasih angpau ya. Biar dulu. Kok angpaunya langsing amat katanya. Nanti tinggal kasih makan yang banyak biar gemuk. Tebal gitu kan, gede gitu ya. Siapa lagi anak-anak cucu yang kecil mana? Ben? Ayo ini cepetan, kasih dong Mak. Lama banget kasihnya, aduh udah gak tahan. Cium dulu dong. Cipok basah. Malah cium begitu aja, Mas. That is cium apa? Ya, sekarang udah selesai. Ya, Hmm.
Aku salah gak ya empat? Salah. Ini korek dulu. Yang jeng. Jeng. Kasih duit lu. Ya balik lagi mah udah gak usah mah udah. Oke, bosku, sekarang sudah habis angpau-angpauan, kita menuju ke dapur. Tiap tahun kalau misalnya lagi sincia begini, makannya ketupat. Mana ketupatnya? Nah, ini mamaku yang bikin nih. Ini ketupatnya udah dipotongin nih, Mak. Iya, udah dipotongin. Udah, Mak, dikit aja, Mak. Ya. Ntar kalau kurang nampak, udah, Mak. Udah, Mak. Udah, cukup. Cukup. Nggak mau terlalu banyak lontong. Ini apa namanya, Mak? Sambal ati pete. Enak tuh. Bayangin petenya, Mak. Hey, aduh mantap ya. Oh. Ini rendang. Rendangnya ini sengkel. Cari yang urat, Mak. Ini urat. Kamu suka yang urat. Berapa satu? Dua dah. Aduh, Mi. Sayur, oh kuahnya ya, ini kuahnya. Wih, ini masih ada lagi nih, masak berapa kilo? 6 kilo. Nih, mau tahu, mau tahu. Eh, ya, aku pakai pari begitu, kan mana sendoknya? Oh, salah. Nah, iya, labunya yang banyak. Tahunya 2. 2 dah, biar puas dah. Aduh. Jadi hari ini full santan sayurnya. Sayurnya, aduh sayur labunya. Itu daun apa itu? Nah ini nih banyak. Aduh mantap, lihat mantap. Wih, ya. Baik sekali, mantap benar. Kok nggak mau kerupuk? Hati-hati ya, mami yang potong. Penting juga. Oke, sekarang kita makan. Tuh, lihat. Bawang goreng ya? Pasti bawang mikrofon. Udah, udah. Mikrofon yang biar suara deh. Ini rendangnya nih. Petenya, petenya. Ya, pete. Harusnya kalau hujan baru enak. Tadi si kira sama pink sama tahu. Ini tahu yang bang goreng. Yang ini. Yang pilih yang tebal-tebal sama yang ini. Sengkel. Enak yang atau juga enak yang merah kali kalau buat makan lontong. Ini nggak pakai rendang? Aku dong. Oke, kok nggak belum ngisi? Ambil kuah dulu. Enak. Dua sendok ini sih. Dibawa pulang. Enak. Ya, sih udah tadi udah makan. Sih udah duluan ambil yang itu.
Kayak tahu enak ini. Dia sambil makan sambil makan. Nah, ini empuk. Kalau makan ini, perutnya kenyang, mulut nggak bisa berhenti. Yang penting jangan mampet aja. Lu, lu belakangan ini mau sinja, ketemu tai mulu lu ya. Katanya sih oke okay, ya. Hah? Aduh kaping. Mau sinja, mau sinja tai mulu. Mulai dari toko, dari toko, kamar mandi lu ya, mampet semua. Nah, satu keluarga ngakunya diet, buangannya gede-gede. Mana mama? Mama di depan. Ada yang mau satu lembar deh. Itu yang saya. Nambah lagi cuy. Ini dapatnya sekarang otot, yang otot tuh, yang gede urat. Wih, mantap. Shopping belum kesurupan lagi ya enggak? Enggak udah. Ya kalau lagi makan bakmi. Bakmi, bakmi sama padang. Itu jadi artis sekarang. Hah? Hari ini enggak diet. Hari ini enggak diet. Oke, sekarang gua sudah bersama dengan Koko Awi. Koko Awi ini sutradaranya film-film ya? Iya. Yang lagi beken ini sekarang film apa? KKN di Desa Penari. KKN di Desa Penari ya, jangan lupa ya ditonton ya. 19 Maret. 19 Maret? Iya. Oh, masih lama ya. Asal Abi ikut. Asal Abi ya. Ya. Ini istrinya nih. Ini istrinya Koko Awi nih. Hai. Ya. Jadi ceritanya gue gak diajak main film sama dia gitu loh. Padahal muka gue kan udah kayak setan ya. Serem gitu ya. Ntar kalau suatu hari kita butuh dukun Cina, okay. Pasti aku mau. Oh, dukun Cina ya? Oh iya bener juga ya. Jadi gak jadi ngoceh dah gue mau diajak main film jadinya. Ayo Koko Awi makan dulu. Iya. Oke guys, udah selesai acara open house hari ini. Mama capek gak, Ma? Capek, enak lah gitu. Capek ya, Ma? Enggak tuh, Mama kayaknya biasa aja. Hah? Biasa aja. Biasa aja. Capek gak? Enggak, seneng malah. Seneng banyak tamu. Enggak orang bilang capek banget kayaknya enggak sih. Lebih banyak capek. Happy-nya. Kita bersyukur kita bisa tiap tahun bikin makanan orang berarti panjang umur. Semoga yang penting sehat tahun depan lagi. Makanya kalau gua bilang sih wah nanti tahun depan jadi kita udah langsung buncis 3 kilo. Ya kan? Tadi kan beli lagi. Iya. Oke, okay, bye-bye. Bye. Yonghi. Kamu kok bisa ke